Pesawat-pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi bagai sekelompok burung elang yang melewati langit Istana Merdeka di Jakarta pada Selasa 17 Agustus. Dengan call sign Garuda Flight, mereka fly past membentuk arrowhead formation saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Dari kokpit salah satu pesawat F-16, Fighting Falcon Letkol Penerbangan Agus Dwi Arianto memimpin penerbangan. Letkol Penerbangan Agus Dwi Arianto diketahui merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002 yang di dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 3. Tidak lama setelah ucapan itu, 8 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang diterbangkan dari Lanut Iswahyu di Magetan, Jawa Timur melintas di atas langit Istana Negara. Kedelapan pesawat itu terbang beriringan dalam formasi arrowhead serta melakukan manuver bombers pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut. Melintasnya kedelapan pesawat-pesawat tempur itu diikuti 6 helikopter dengan kode nama Nusantara Flight yang melintas di atas Istana Merdeka. Dari ke-6 heli, 2 bendera merah putih berukuran 20x30 meter berkibar-kibar. Tiap bendera dalam Nusantara Flight dikibarkan dari 3 helikopter yang terbang dalam formasi Giant Flight. Nusantara Flight dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad M. Mulyono, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Diberitakan sebelumnya, HUT Kemerdekaan RI diperingati pada tanggal 17 Agustus 2021 dengan menampilkan atraksi penerbangan militer untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan semangat juang, terutama bagi seluruh bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan 8 pesawat tempur telah geladi resik selama beberapa hari terakhir di langit Istana Merdeka. Indan juga menyebut momen Nusantara Flight yang membawa bendera merah putih raksasa dilakukan pertama kali oleh pesawat helikopter TNI Angkatan Udara. Sehingga ini merupakan momen bersejarah juga bagi TNI Angkatan Udara. Jangan lupa subscribe ya!